Aksi tak terpuji dilakukan Leonard Tupamahu saat Bali United memainkan lawatannya di Stadion Manahan Solo. Leonard tertangkap kamera melakukan pemukulan pada pemain Persis Solo, Delvin Rumbino. Insiden tersebut terjadi di awal babak pertama. Aksi jotos bermula saat Serdadu Tridatu diserang Laskar Sambernyawa. Pemain Persis Solo mengirimkan umpan lambung pada Delvin. Ex Barito Putera berada di bawah pengawalan ketat Leonard. Saat mencoba keluar dari pengawalan, Leonard malah memukul kepala Delvin hingga sang pemain terkapar kesakitan. Wasit yang melihat insiden tersebut langsung mengganjar kartu kuning pada Leonard. Para pemain Persis Solo lainnya sendiri tak terpancing dengan aksi Leonard. Kendati demikian, laga yang berstatus uji coba tersebut menampilkan kedua tim yang tampil ngotot dan tak jarang bermain keras. Oke, itu saja berita kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini.